semua yang tersisa hanyalah air mata. Nurella suka siapa? Ini penyanyi orang Indonesia, jangan sarukan. Judika aja. Ya, Judika. Lagunya Judika apa yang paling suka? Cinta Buta. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba dan semua yang tersisa hanyalah air mata. Hanya air mata cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Sampai Jakarta juga. Ya, nah itu. Ya. Yo. Dari panti jam 9. Sampai sini makan siang kali, siang. Oh, makan bakso di mana? Oh, di rest area. Terus senang enggak ketemu lagi? Iya, perasaan. Waktu itu nyanyi lagu Yudika yang mana? Jikalau Kau Cinta. Coba nyanyiin lagi sedikit aja, sedikit, 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 sedikit. Itu ke panti, Nurella seneng nyanyi. Iya, bagus suaranya. Iya, terus tadi waktu di panti nyanyi. Oh, waktu Pak Maksana. Iya. Terus saya bilang fansnya siapa? Yudika. Nah, jadi saya pikir ya enggak ada salahnya kita ngebagian orang lain, gitu kan. Nah, tuh udah janji kan harus. Nah, udah ketemu tuh. Makasih Bapak, makasih Mas Judika. Sama-sama. Nurella kenapa suka sama lagunya apa sama Bang Judikanya? Sama suaranya. Sama suaranya. Bagus. Terus Bang Judika juga baik. Kok tahu baik? Iya, lagunya bikin aku mau nangis. Lagu apa yang paling favorit ini? Selain Jikalau Kau Cinta ada lagi? Kalau boleh jujur, saya tahu lagu Bang Judika karena saya sering nonton. Bukan sering, setiap di rumah emang ada kegiatan. Selalu nonton film dan tiba-tiba nemuin lagu ini. Terus saya suka, saya ngafalin lagu ini. Dan
dalam kurun waktu 2 hari. Oh gitu. Iya. Tapi lagu ini emang luar biasa, Pak. Karena buat aku sendiri waktu nyanyiin lagu ini, ya kalau kamu sayang sama seseorang tuh nggak bisa cuma kata-kata. Hmm. Jadi hari ini sebenarnya terbukti, aku juga dari rumah tadi bertanya-tanya sebenarnya, Pak Erik nih ada apa nih, apa kok mau gitu, apa mewujudkan mimpi orang, terus aku diajak untuk itu, kan satu hal yang buat aku sangat menyentuh banyak orang gitu loh. Mungkin mimpinya simpel, ketemu dengan seseorang dia bisa bahagia hidupnya. Aku aja ketemu dia aku bisa jadi lebih seperti ngerasa aku tuh lebih berarti gitu. Jadi berbuatlah sesuatu selama orang itu masih ada. Nanti kalau udah nggak ada, yang tersisa cuma air mata gitu. Membahagiakan orang itu kan sesuatu yang luar biasa. Membantu orang mencapai cita-citanya juga sesuatu yang luar biasa. Karena ya almarhum bapak saya juga kan luar biasa. Beliau sering ngajarin saya ya, bagaimana pasti kamu punya kenikmatan sendiri, kebahagiaan sendiri, kalau kamu sebagai orang mampu yang bisa bantu banyak orang gitu. Nah karena itu ya hal kecil-kecil itu kadang-kadang menjadi besar. Api kecil itu jadi besar. Kenapa? Ya karena tadi hubungan secara manusianya kita saling jaga. Ya Nur Laila saya rasa luar biasa. Ya, dengan keterbatasannya dia punya cita-cita yang besar. Suaranya luar biasa bagus. Iya loh. Aku tadi kita gak cari nada dasar loh. Enggak. Kan aku tadi sempat bilang nada dasarnya kalau cewek itu biasanya sama cowok beda loh. Nanti kalau dia ngambil ketinggian aku turunin. Ternyata dia benar-benar suka lagunya, dia hafal nada dasarnya, aku tadi tinggal ikutin aja. Tadi main di mana tadi? Tuh, dia tahu nadanya di fis loh. Kamu bisa main juga alat musik? Enggak. Lo kok tahu di fis? Kemarin saya belajar lagu ini menghafal nada dasar. Ini harus diwujudkan nanti, mana tahu. Judika nanti ada single, bisa kolaborasi nanti. Amin. Sama kamu ya. Amin. Salaman dulu. Salaman dulu. Salaman. Salaman dulu. Salaman dulu. Iya. Harus bikin single iya. Kita. Iya, boleh benar. Harus. Oke, udah salaman mau ya. Mau nyanyi bareng bikin single sama Yudika? Mau. Mau. Wah. Jadi target kita 3 bulan? Waduh, aku ditarget 3 bulan. Siap? Insya Allah. Oke, kita wujudkan mimpinya Nur Laila nanti 3 bulan punya single duet bareng Judika. Amin. Saya terima tugas ini. Benar. Iya. Ah. Benar kita selamat. Ini Nur Laila ada headphone yang mungkin Nur Laila juga bisa jadi kalau belajar nyanyi dengerin suara jadi lebih jernih ya, coba nih ya, maaf. Nah lagu apa tuh, coba. Jikalau Cinta. Oh, nah. Aku mau tanya sama Pak Erik, ada apa, kenapa pengen mewujudkan mimpinya Nur Laila gitu? Ya saya rasa tidak hanya Nur Laila,
banyak juga Nurela-Nurela lain yang tidak mendapat kesempatan yang Nurela dapatkan hari ini gitu. Jadi ya tentunya karena kita dapat amanah, kebetulan kita mampu, ya kenapa tidak juga membantu mimpi-mimpi itu tercapai. Walaupun tadi berbagai mimpi, kan semua punya cita-cita. Kayak Nurela juga saya yakin punya cita-cita. Salah satunya kemarin apa? Ingin mengumrohkan dan menghajikan kedua orang tua. Oh. Jadi Nurela ada cita-cita mau menyanyi, nanti bisa mendapat pemasukan, rezeki untuk kembali berbuat terbaik lagi buat orang tuanya. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Bermurah hati untuk mau mengabulkan keinginan saya. Iya, mau ini satu kesempatan yang udah sangat saya harapkan dari dulu. Ayah sama ibu saya pasti senang keinginannya udah terwujud.